aku nak tunjukkan kau satu benda lah eh. Nampak ni. Okay. Ini adalah channel daripada Tinker Studios, which is Trollala. So, ini adalah batchmate aku masa dekat Lendu dulu. Dan degree, dia batchmate aku, dia budak broadcast if I'm not mistaken. Another of my friend yang host Trollala ni juga. Yeah, ini dia. Ni Ben. Dia pun batchmate aku dan aku tak sangka diorang, kerja diorang fun lah. Hai YouTube, what up? Selamat petang. Ya, selamat petang sebab sekarang dah pukul 8:30. Minggu ni memang aku busy, aku tak sempat nak buat apa-apa pun. Life aku memang ngadap komputer je. Bos aku dah balik. So, tinggal aku je dekat dalam office ni yang menunggu video log aku upload. Sebenarnya aku tak ada benda sangat nak cerita, cuma tengyang-nyang dalam kepala otak aku eh. Adakah aku mampu untuk buat vlog? Malam tadi aku dah discuss dengan wife. Aku rasa macam aku tak mampu lah nak buat vlog sebabnya masa yang menyebabkan aku tak boleh nak fokus pada vlog sangat ya. Aku nak kena ambil tripod aku. Tripod aku tinggal kat dalam surau ni. Aku cakap macam tu sebab first thing first lah, aku cerita dulu. Aku dah nak sambung master, jadi banyak masa aku akan fokus dekat master. Even though aku tak ambil pinjaman untuk master ni, tapi it's my responsibility untuk belajar sampai habislah master dengan jaya ni. Soalan sekarang ni, ada ke masa untuk aku buat vlog aku nak ambil master? Itu menjadi soalan aku. Masuk sekolah. Motor tripod patah pula. Macam useless lah bila dia patah ni. Ya, aku cuba bahagikan masa aku sebaik yang boleh untuk buat vlog, masa untuk dengan wife aku, masa untuk balik kampung, masa untuk study. Most of my friends yang ambil master, orang cakap master ni senang dan diorang boleh grab. Dan ada juga dalam kalangan kawan-kawan aku yang mengatakan master ni tak senang dan diorang terpaksa repeat. Dan ada yang juga yang quit. This way so far tak adalah, cuma either quit ataupun continue lah. I've been thinking lot of lately. Aku buat vlog aku ni secara suka-suka sebab aku nak share dengan korang viewers. Dalam vlog aku ni aku lebih suka bersembang benda yang serius, benda yang lebih produktif untuk orang macam aku dan orang macam kau tengok vlog aku lah. Bukan setakat aku share benda-benda yang berlaku dalam hidup aku, around me, things. I want to inspire you all to do something great apart from hiburan semata-mata. Ya, aku admit kadang-kadang vlog aku ada vlog travel, food review, product review, ya. Tapi itu part saja. Main objektif aku adalah untuk aku share supaya korang acknowledge, supaya korang terinspirasi dengan harapan the love spread both you and me. That is my objective, my core objective here. Aku admit aku sekarang ni lebih kurang moral down jugalah sebab aku tak jumpa lagi aku punya ni golongan-golongan yang menghargai hasil kerja seni. Walaupun seni tu banyak definisi dan banyak variasi, so aku rasa vlog aku one of the arts but lebih kepada serious punya content, bukan leisure punya content. Jadi sometimes ada leisure, sometimes ada ni, mix lah, kira macam life kau lah. Life kau tak semedang ni serius kan, macam what? Korang pernah dengar tak TikTok? TikTok ni kalau korang tak pernah, aku nak tunjuk lah korang sekarang ni. Lebih kurang menceritakan idea dan how to spread ideas across many platform. Dan kadang-kadang idea tu kadang dibentangkan oleh bukan cara-cara orang. Ada businessman yang berjaya, businesswoman, ahli akademi, hustler kat sini bukan pelacur kan. Hustler ni macam entrepreneur yang bekerja keras, startup, founder-founder company-company besar lah. Yang Steve Jobs pun ada dekat TikTok ni, Gary Vaynerchuk ada, Casey Neistat ada, dan ramai lagi orang yang pergi TikTok ni bagi talk lah. Sangat inspiring. Macam sekarang ni aku nak tunjuk kat korang, ini adalah TikTok yang aku tengok sekarang ni. Dan really what makes us feel good about work. So, selain daripada dengar TikTok, aku sebenarnya tengah tunggu aku punya upload aku habis.
dalam 84%, lebih kurang 3 minit lagi aku cawah. So before that, aku buat vlog ni aku nak tunjukkan kat orang, people can do anything if you are willing to and want to. Dalam kes ni aku nak sangat buat video vlog aku sendiri dan aku hostkan kat YouTube menggunakan equipment yang sangat minimal. Aku berangan aku nak beli Canon G7X tapi aku tak ada duit. Aku berangan nak beli Canon DSLR untuk kakak. Aku berangan nak ada studio untuk aku shoot sendiri, but it's not going to happen guys. Sebab tahun ni bukan, aku tak plan macam tu. Vlog hari ni sangat depressed kan. There is my current mood right now. Work is fine. I love my job. I love what I'm doing. That one is another story. Apa-apa hal pun, thank you guys for watching my vlog up to this far. Sehingga kita bertemu lagi dalam vlog lain. See you next time guys. Bye.